Kembali lagi dengan channel saya COC Bebas Tapi Sopan, yang seperti biasa akan menjelaskan atau memberikan klarifikasi gimana caranya main game yang baik dan benar. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan, dan kebetulan teman-teman, pada kali ini perang ketemu klan dari negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Insyaallah akan berusaha keras, saya dan teman-teman akan mengganyang suplai open perwakilan dari Malaysia itu, teman-teman. Dan jangan lupa sebelumnya, teman-teman, tolong bantu subscribe, like, and comment ya teman-teman, atau share ke teman-teman yang lainnya, karena colekan sejempol Anda sangat berguna sekali bagi kami untuk memperdayakan dan untuk lebih mantap lagi yang berguna buat sama teman-teman, walaupun ini sebagai izin teman-teman ya, karena kebaikan itu atau ilmu itu yang kita berikan kepada yang lain adalah itu suatu ibadah dan suatu hal yang sangat cantik teman-teman. Sebagaimana yang kita tahu dalam hadis yang artinya walaupun satu ayat kita sampaikan itu kata Nabi teman-teman. Jadi apapun, sedikit apapun yang kita kerjakan sebagai kebaikan itu adalah kebaikan yang sangat mantap. Nice. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan memberikan atau menunjukkan sesuatu. Salah satunya ini yaitu sebagai baik saya kasih tahu dari yang baru teman-teman ya, yang saat ini ketemu klan, host klan atau clash dari perwakilan negara tetangga kita, negara Malaysia. Dan saya akan menunjukkan salah satu jurus yang akun kecil bawah dulu yang menggunakan pasukan udara dengan 7 naga elektro, 14 balon, ditambah skill 3 dan bantuan 1 jadi 4, ditambah 5 baku teman-teman. Dan main naga elektro itu yang bagus, tata cara yang bagus dan baik seperti ini teman-teman, rumah menyaksikan. Jadi lepas di kiri 2 ekor, di kanan 2 ekor teman-teman. Logikanya biar pasukannya masuk ke tengah teman-teman, biar langsung digusur tuh kampung musuh. Iya, pasukannya masuk semua teman-teman, dikeluarkan. Kasih skill penyemangat, skill pemarah yang ungu teman-teman, biar pasukannya fresh. Dan gunanya beku teman-teman, apabila pasukan kita keteter dan menemui senjata yang ampuh, baru kita beku teman-teman. Oke, cantik sekali. Rumahnya kita menang nih teman-teman, dan berhasil. Dan reaksi teman-teman juga sangat semangat, katanya ingin mengganyang tuh Clash of Clans dari Malaysia. Oke, tinggal sedikit lagi. Oke, hanyut teman-teman, serangannya sangat bagus sekali. Dan yang kedua, teman saya yang ganyang nomor 2 teman-teman. Padahal teman saya ini menggunakan darah teman-teman, dan sebagai salah satu andalan pentolan dari klien kami teman-teman, banyak sikat ini serangan yang hero teman-teman. Dan serangan darah teman-teman, 40 lembutku, 12 wiskis atau malampir teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Silakan untuk ditiru, biar main-main kalian banyak kemajuan teman-teman.
kembali teman-teman. Ini caranya udah dibuat, asetannya masuk ke tengah dengan lancar. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it back. Mantap sekali. Nice. Oke, di flowernya dikeluarkan teman-teman. Jangan lupa, kelemahan kelawar itu adalah dengan tower wizard teman-teman. Jadi si anak kelawarnya menjumpai tower wizard, langsung kita berkuali teman-teman. Biar tewasnya masal teman-teman. Garing. Garing. Cantik sekali serangannya teman-teman. Tersusun rapi banget. Endos sekali. Pasti yang punya bis menangis ya teman-teman. Apanya dibikin hanyut. Wih, mantap teman-teman. Itu serangan dari tim kami. Dan kita banyak permintaan teman-teman. Menyaksikan serangan akun saya yang punya channel ini juga. Salah satunya yaitu akun si Brother. Nanti si Brother akan bereaksi. Dan kalau saya nih teman-teman, kebagiannya paling akhir. Jadi untuk ngeduitin kalau istilahnya teman-teman, yang lain pada kerja keras, nanti akhirnya kan finalnya yang berhasil teman-teman. Di finalnya kebagian si nomor agak bawah, nomor 17 teman-teman. Jadi sistemnya kalau dikelancarin begitu, yang bawah naik ke atas, dan yang atas bisa jadi turun ke tengah kalau posisi darurat teman-teman. Yang penting judulnya apapun caranya, yang penting menang teman-teman. Oke, nice. Walaupun bagus gimana kalau judulnya kalah, tetap aja sia-sia teman-teman. Dan tak lupa sekali lagi memberi yang memberikan keterangan kepada teman-teman, kan teman-teman saya banyak yang di daerah, yang di desa-desa, yang tidak gitu paham tentang teknologi teman-teman. Gimana kata cara mustabletnya? Yaitu teman-teman lihat, tinggal buka aja channel YouTube, tinggal ketik di pencarian COC bebas tak TP-nya disingkat ya teman-teman, TP sopan bebas tapi sopan teman-teman. Nanti akan muncul saya teman-teman. Ibu dari yang punya semua maut dia seperti manis-manis aja teman-teman. Oke, ini ya, saya akan memberikan serangan si Brother melulu-lentahkan. Lagi klarifikasi sedikit teman-teman. Saya main COC itu kurang lebih sudah 5 tahun teman-teman. Dan saya berani nge-share di YouTube. Bukan sok tahu atau sombong teman-teman. Ini hanya klarifikasi teman-teman. Saya ada kurang lebih 5 tahun main di COC teman-teman. Dan minimal saya tuh berusaha di satu klaim itu paling tinggi teman-teman, baik bantuan atau donasi teman-teman, baik itu namanya trofi minimal dari satu klaim aja paling atas teman-teman. Itu kan sudah lumayan teman-teman. Bukannya gak mampu, bukannya tak mau teman-teman, jadi top layer paling atas kayak yang lain sampai 7.000, sampai 7.000 lebih. Kenapa teman, kita semua di kayak ini adalah pekerja keras teman-teman. Karena pekerja mungkin teman-teman yang lainnya mah pengangguran atau yang khusus main COC doang teman-teman bisa mencapai atas. Yang penting kita mah happy teman-teman ya. Oke, karena ini sebagai hiburan, bisa di luang-luang waktu kita yang lagi apalagi boring, bisa dalam waktu kerja kita menunggu atau apa-apa juga teman-teman. Di saat kita santai main game teman-teman, karena ini sangat mantap sekali. Banyak manfaatnya teman-teman. Akunnya bisa dijual belikan teman-teman, bisa membantu ekonomi keluarga teman-teman. Oke, lanjut. Yang terakhir ini, serang si Brother melulu lantahkan ke-13 teman-teman. Selamat menyaksikan. Hajar bro, gas. Oke, gas full. Menggunakan pasukan heavy teman-teman. 8 heavy, 8 bomber ditambah skill gempa 4 teman-teman. Baru menghancurkan bagian tengahnya biar pasukannya melesat masuk ke dalam melulu lantahkan. Please, perwakilan please dari Malaysia ini teman-teman. Oke, kiri kanan sudah rapi teman-teman.
bajanya dikeluarkan atau bekonya teman-teman buat membuat lubang jalanan ke tengah. Kasih kecil rege teman-teman atau pemarah biar ngamuk pasukannya teman-teman. Naksasanya keluar kasih racun biar mereka bingung. Oke mantap. Cantik sekali, masuk jalan terus teman-teman. Satu persatu pertahanan musuh diinjak-injak teman-teman. Namun lumayan mantap juga CC musuhnya atau penghuni musuhnya masih hidup tuh dua naga merah teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau sama si Broderma, tetap santuy. Bikin tewas dulu teman-teman, penghalang rintangannya teman-teman. Walaupun badai menghalang kita harus tetap semangat. Jangan sampai kendor teman-teman. Maju terus, pantang mundur. Nice. Karena kelamaan teman-teman, baiklah saya arahkan aja saya rekuinnya teman-teman biar lari. Oke, 1, 2, 3 step, sip. Oke, hangus teman-teman. Nah, itulah 3 serangan yang memberi buta, gululan tangan, permasalahan flash dari Malaysia teman-teman dengan skor akhir 131 melawan 123, sangat jauh sekali teman-temannya. Oke, dan reaksi per teman-teman saya di clan ini sangat bahagia sekali karena saya sendiri ke teman-teman dengan clan ini, jangankan di dalam game, di dalam olahraga, bagian segi yang lain juga agak memanas teman-temannya, mata sangat senang sekali katanya. Baik, ganyang pasukan dari Malaysia. Oke, dari sekali pasukan ini itu sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan berguna terutama bagi caster-caster yang para pemula teman-teman. Silahkan tiru, saya tidak akan mempermasalahkan, silahkan tiru untuk kebaikan kita bersama dan happy juga bersama. Oke, sekian dari saya, salam bahagia teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. No, it's just a